Selamat pagi. Sekarang jam 8. Kita mau makan pagi dulu. Just don't get too far. Di Western itu untuk kedai non halal food itu dibedakan kayak gini, ada popoknya. Ini semuanya non halal. Terus di situ ada sushi. Ini kayak yang khusus makanan Jepang. Ini ada noodle station. Ini ada beef. Jatuh. Ini cheese. Nah, kita nyobain sausnya. Kok saus? Ini salad deh. Dan jusnya. Ini sarapan pagi ini saya ambil sushi. Terus ini ada salad. Terus ini kayak sambal mata atau lawar ya? Ini kayak lawar, kerupuk. Terus ini ada lumpia. Selamat makan, Nera. Selamat makan, Papa. Cobain mie tom yum. Ada udang, terus mie-nya pakai kuah tom yum. Di sini makin siang, makin rame. Kita mau... Ini ada waffle. Kamu mau es krim ya? Iya. Ini es krim. Oh. Strawberry ice cream. Kamu minta apa? Ada vanilla, coklat, strawberry. Coklat. Kamu juga mau gitu nggak? Gitu. Suasana pagi di Western, ini kolam renangnya masih sepi karena rata-rata kalau wisatawan asing berenangnya sekitar jam 11 siang, sekarang masih jam 9 pagi. Kamu takut? Pegang. Ada tupai. Nah ini nih, kayak tikus ya. Aku nggak bisa soalnya. Itu.
Kayak mau renang. Itu ada dua di atas ini. Jadi kalau nongkrong di sekitaran kolam renang, terus pingin ngopi, bisa minta gelas kayak cup kayak gini. Itu terus kita bisa nongkrong di sekitaran kolam renang. Jadi sambil nungguin anak saya ngopi. Jadi sekarang saya mau ke Kids Club. Kids Club ini ada beberapa jadwal, kayak sekarang hari Senin ada kayak Tropical Garden Tour, ada Seasonal Creation. Jadi ini untuk jadwal-jadwalnya. Nah, sekarang Sinai ini mau mengikuti yang ini, Family Kids Club. Jadwalnya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Terus sini kita masuk ke Kids Club. Nah, ini area Kids Club. Areanya kayak gini. Itu ada playground. Terus ini ada ruangan untuk yang toddler, untuk yang bayi. Terus ini sekarang lagi rame, ada tour. Itu untuk area yang umur 4 sampai 12 tahun. And if it's one whole, if it's one big boy or one big girl. Nah, untuk masuk ke sini itu cukup registrasi. Terus untuk kelas-kelasnya itu semuanya gratis. Kayak ini ada permainan-permainan kayak gini. Nah, terus kita masuk ke dalam. Kita masuk ke area yang family kids club. Jangan dorong aja. Ada kids club di Western. Ini nanti ada pelajaran kayak membuat kerang. Sekarang mewarnai dulu. Mana nih? Kamu gambar apa? Tinkerbell. Tuh, kenalan sama teman-temannya. Sudah nak jadi nih. Lihat sih. Wah, bagus banget. Ini hasilnya Naira menggambar dan kelai. Mau ngapain? Mau bermain? Oh ya. Jadi ini kamar saya yang garden view di Western Hotel. Ini kalau nggak salah sih harganya 3,5 juta. Saya dapat hadiah dari Air Asia. Halo Nay. Halo. Viewnya kayak gini. Ada TV. Terus ada kulkasnya. Gimana nih kulkasnya? Ini kulkas. Terus ini kamar mandinya beta kayak gini. Viewnya nggak kelihatan. Nah, kayak gini. Ini sabun-sabunnya.
Ini harus sikat gigi. Terus ada jarum. Terus ini wastafelnya. Terima kasih sudah ngikutin vlog saya. Sampai jumpa di liburan Bali berikutnya.